Ciri-ciri orang yang bakal sukses di masa depan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pastinya ingin menjadi orang sukses. Namun, penting untuk diketahui bahwa kesuksesan tidak dapat diraih dengan mudah dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Akan tetapi, ada beberapa ciri orang sukses yang dapat dilihat dari karakternya yang sudah ada dalam dirinya. Kesuksesan sejati biasanya dihasilkan dari proses kerja keras, kerja cerdas yang panjang dan penuh rintangan. Ciri-ciri orang yang berpotensi sukses di masa depan dapat bervariasi, tetapi ada beberapa karakteristik umum yang sering ditemukan pada individu yang mencapai prestasi tinggi. Bagi kamu yang memiliki ciri-ciri ini, itu tandanya kamu punya potensi untuk menjadi orang sukses. Berikut ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan orang akan sukses di masa depan. Pertama, selalu optimis. Orang yang optimis akan cenderung tidak mudah menyerah saat menghadapi rintangan dan kegagalan. Mereka akan percaya bahwa mereka dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuannya. Optimis merupakan salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Orang yang optimis cenderung memiliki pola pikir yang positif dan percaya diri bahwa mereka dapat mencapai tujuannya. Kedua, positif. Positif adalah salah satu ciri-ciri yang sering ditemukan pada orang yang berpotensi sukses di masa depan. Sikap positif dapat memiliki dampak yang besar dalam mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. Ketiga, keterampilan berbicara di depan umum. Keterampilan berbicara di depan umum sangat penting untuk berbagai bidang, termasuk karier, pendidikan, dan kehidupan sosial. Dan keterampilan berbicara di depan umum adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Keempat, bermimpi besar. Orang yang bermimpi besar cenderung memiliki tujuan yang ambisius dan berusaha untuk mencapainya. Mereka tidak takut untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru dan bermimpi besar adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Kelima, menerima kritik dan saran. Mampu menerima kritik adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Orang yang mampu menerima kritik cenderung memiliki sikap terbuka dan mau belajar dari kesalahan. Mereka tidak takut untuk dikritik dan berusaha untuk memperbaiki diri. Keenam, mampu beradaptasi. Dunia terus berubah, dan orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan lebih berpeluang untuk sukses. Mampu beradaptasi adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Ketujuh, memiliki tujuan yang jelas. Orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih termotivasi dan fokus untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak mudah menyerah pada tantangan dan selalu mencari cara untuk maju. Memiliki tujuan yang jelas adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Kedelapan, berani ambil resiko. Orang yang berani mengambil risiko cenderung lebih inovatif dan kreatif. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut untuk gagal. Berani mengambil risiko merupakan salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Kesembilan, tidak gampang menyerah. Tidak mudah menyerah adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Orang yang tidak mudah menyerah akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya, bahkan saat menghadapi rintangan dan kegagalan. Kegagalan adalah hal yang wajar dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Namun, orang yang sukses adalah orang yang tidak menyerah pada kegagalan. Mereka akan belajar dari kegagalan dan mencoba lagi. Kesepuluh, terus mengasah diri. Niat dan pola pikir yang kuat saja tidak cukup menjadikan Anda sebagai orang sukses. Ciri-ciri orang sukses lainnya yang bisa Anda tiru adalah punya keterbukaan untuk terus mengasah kemampuan diri. Anda bisa mengasah kemampuan diri Anda dengan cara belajar. Pembelajaran menjadi orang sukses bisa Anda dapatkan dari mana saja. Dalam mengaplikasikan salah satu indikator ciri-ciri orang sukses, Anda bisa belajar dengan membaca buku yang mampu memberikan asupan pengetahuan tentang hal atau ilmu yang Anda butuhkan.
Selain itu, pengalaman selama Anda menjalani bisnis atau pekerjaan di dunia profesional lainnya juga bisa jadi ilmu dalam mengasah keahlian yang dibutuhkan sebagai ciri-ciri orang sukses, seperti soft skills maupun hard skills. Kesebelas, rasa ingin tahu. Orang sukses yang ia temukan selalu punya rasa ingin tahu. Sifat tersebut mendorong mereka untuk selalu bertanya sebelum mengambil tindakan. Di sisi lain, orang sukses tidak hanya bertanya, tetapi mereka juga memberikan respons. Itulah mengapa orang sukses bisa menjadi pelaku, bukan sebatas pemikir. Kedua belas, ketekunan. Ciri orang sukses selanjutnya yang perlu dipelajari adalah ketekunan. Dengan sifat ini, orang sukses mau menekuni dan bekerja keras atas hal yang mereka kerjakan. Ketekunan berperan ketika seseorang percaya pada dirinya sendiri. Sifat tersebut juga berkontribusi ketika mereka konsisten dalam bekerja keras untuk mencapai tujuan apapun yang ditetapkan untuk diri sendiri, yang membuat mereka tidak akan terhentikan. Bahwa orang yang tekun bukan berarti tidak pernah menyerah. Baginya, orang sukses juga bisa menyerah, namun mereka melakukannya dengan cara dan pada waktu yang tepat. Ketiga belas, upgrade diri. Kesuksesan tentu tak bisa didapatkan hanya dengan membalikkan telapak tangan saja. Dibutuhkan kerja keras dan cerdas serta kemampuan yang mumpuni. Salah satu cara menuju kesuksesan adalah dengan meningkatkan kapasitas diri. Nah, apakah kamu sudah mengenal betul kemampuan dan kapasitasmu selama ini? Jika sudah, kini saatnya kamu upgrade diri agar kesuksesan semakin nyata di depanmu. Ke-14, tidak takut berbuat salah. Semua manusia tentu tak luput dari kesalahan. Namun, dari kesalahan ini, orang-orang sukses cenderung belajar dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Dengan begitu, orang-orang sukses akan kembali satu langkah di depan menuju kesuksesannya. Ke-15, kerja cerdas dan disiplin. Tak hanya kerja keras, kerja cerdas dan diiringi dengan disiplin tentu jadi senjata paling ampuh untuk meraih kesuksesan. Orang sukses cenderung efektif dalam bekerja agar usaha yang dilakukan tak menimbulkan hal yang sia-sia. Oleh karena itu, orang-orang sukses cenderung mencari strategi agar pekerjaannya cukup efektif dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Ke-16, menghabiskan waktu dengan produktif. Kamu bukan tipe yang senang membuang-buang waktu. Bagimu, waktu sangat berharga dan tak bisa diulang kembali. Oleh sebab itu, kamu selalu berusaha memanfaatkan waktu dengan melakukan hal yang produktif. Ke-17, berani bertanggung jawab. Salah satu ciri paling mencolok dari orang sukses adalah kemampuan mereka untuk berani bertanggung jawab atas tindakan dan ucapan mereka. Mereka tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, mereka memiliki kedewasaan untuk mengakui kesalahan mereka dan mencari solusi atas masalah yang muncul. Orang sukses tahu bahwa tanggung jawab adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Mereka mengerti bahwa dengan menerima tanggung jawab, mereka memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Ini memberi mereka rasa kontrol dan memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Bekerja secara totalitas merupakan salah satu tanda seseorang yang bertanggung jawab. Orang sukses akan mengelola pekerjaan mereka dengan baik, memastikan bahwa semuanya diselesaikan dengan hasil terbaik. Selain itu, mereka tahu bahwa hasil kerja mereka adalah cerminan dari kualitas diri mereka. Dengan bertanggung jawab, mereka mengembangkan reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan dan berintegritas. Itulah beberapa ciri orang yang masa depannya bakal sukses. Nah, apakah kamu termasuk yang sudah memiliki sifat-sifat di atas? Kalau iya, selamat. Masa depan